Gak bisa lagu Raisa. Lagu Raisa mati tiba-tiba. Lagunya itu mati. Aku di sana. Lagunya aja coba. Lagu Glenn katanya lagu Chris. Sampai risau. Gimana lagunya Sam? Perisau. Mana lagunya perisau? Glenn ini. Glenn. Ini lagunya. Ini. Gimana lagunya? Ini lagu, ini lagu Glennnya Idol itu ya. Siapa dia? Sang perisau. Perisau. Gimana lagunya? Minta di chat. Orang mana ini? Orang mana nih, orang Ambon? Terjadi lagi yang ku takuti. Kalau sakit hati gak usah bercinta lagi. Terjadi lagi yang kutakuti. Sakit hati lagi, usai lagi. Ya udah gak usah bercinta. Namanya itu namanya mencoba. Ya udah. Terjaga aja seumur hidup, gak usah nikah, gak usah kawin. Jangan takut dong. Orang yang jatuh cinta itu harus siap menerima putus. Ya. Orang bercinta itu harus siap putus dan diputusin. Mencari dan mencari sampai cocok. Hati usai lagi kisah romantis berakhir sekian kali. Mengapa ini terjadi? Berarti nasib kau nggak bagus. Berarti nasib kau nggak bagus. Berarti nasib ini aku kenapa ini? Ini jahat loh dia ini. Ini jahat ini binatang ini. Dia bergerombolan kalau mau makan daging ini, tuh kan? Ntar anaknya dimakan itu, pasti anaknya dimakan. Ini anaknya dimakan pasti itu. Lihat tengok itu, pasti anaknya dimakan itu. Itu. Ini apa namanya? Binatang apa nih? Ini apa namanya? Tuh, dia anak, dia mantau anaknya aja itu. Anaknya dipantau sama dia. Anaknya doang dipantau. Nampak internetnya, lancar internetnya. Ini ya, apa namanya ini? Dia ini binatang yang paling tajam giginya sedunia. Kalau dia digigit robek kaki, robek daging. Aduh, alamak anaknya pula lagi dikejarnya. Aduh, kenalah itu. Aduh, kenalah itu. Sang ibu menghalangi. Aduh. Udah cepetan lari kau. Susah nih kalau dapat ini, kalau dapat mati lagi ya. Bentar dulu ya. Kalian nampak enggak? Nampak ya? Nampak? Bentar dulu. Ya udah gak usah bercinta lagi kalau kau takut. Hidup itu harus penuh pengorbanan, ya. Kau kalau gak mau bercinta, jangan bercinta lagi. Selamat gak? Selamat, ya Allah. Udah, gak usah kejar. Gak kejaran itu, ya. Oh berarti ini larinya kenceng ini. Berarti udah besar ini. Diam dulu. Lagi sudah cukup tak mau bertahan. Mana cerita lagu kau? Cerita lagunya ni gimana? Dia ni masuk gimana sih? Sudah cukup tak mau bertahan, berjuang pun percuma. Maksudnya kau baru mencari apa belum dapat itu maksudnya? Gimana lagu ni maksudnya? Dia sudah dapat apa gimana? Tapi katanya enggak mau cari lagi, sudah parno, enggak mau bercinta, takut sakit hati lagi, usai lagi. Terus nak? Kok tiba-tiba sudah di sini kata-katanya? Cuma ku takuti. Sakit hati lagi katanya. Kisah romantis berakhir kesekian kali. Udah banyak kali kau bercinta rupanya. Hah? Udah berapa kali kau bercinta sampai sekian kali?
ratusan cintaan gitu. Sudah kesekian kali katanya. Berarti ini tangan siapa itu? Tangan bunda ya? Udah sekian, apa ini? Apa ini burung apa ini? Hah? Burung apa tadi itu? Burung kok gitu bentuknya? Udah kesekian berapa kali kau bercinta? Hah? Kok banyak kali kau pacaran? Itulah jangan playboy ya. Makanya terus sakitin. Jangan menggatal sama perempuan mentang-mentang kau ganteng. Kau gak serius. Kau gak serius. Kalau kau serius semua pasti terjadi. Kau gak serius ya. Kau playboy. Semua perempuan pengen kau deketin. Semua perempuan pengen kau raba-raba. Apa ini anggrek ini? Anggrek apa ini? Cantik ya. Anggreknya cantik ya. Anggrek apa ini? Bunga bangke. Hah? Bunga bangke ini. Bunga bangke ini. Hah? Bunga bangke apa ini? Mana kacamata bunda? Kacamataku mana? Udah segede-gede ini pakai kacamata lagi gue. Bunga bangke ini. Apa gue kedeketan kali ya? Hah? Gak enak nonton TV-nya deket kali ya? Deket kali TV-nya. Gak enak aku nontonnya. Deket kali. Ya? Deket kali ini. Deket kali TV-nya. Bunga bangke ini. Hah? Ini bunga bangke bukan? Bukan ya? Kalau ada lalat berarti bunga bangke. Kalau ada lalat berarti bunga bangke. Itu bunga bangke berarti. Lancar internetnya. Kau pun terlalu playboy. Semua perempuan mau pahartam ya. Kau rakus. Makanya percintanya kau gak pernah awet. Iya kan? Karena kau rakus. Mentang-mentang kau ganteng, kau ambil semua perempuan. Semua kau cintain, semua kau pacarin. Kau jangan jual tampang, ngerti? Makanya terulang lagi, gak akan beres-beres percintaan kau, gak akan beres-beres. Kok lalatnya begitu? Lalatnya kok kayak gitu ya? Kayak kuntet gitu ya, kakinya gak ada. Makanya sudah cukup tak mau bertahan, berjuang pun percuma. Kau pikir aku tahan, diam tanpa alasan. Kata-katanya kayak mana ini? Ini kata-katanya kayak kata-kata, ini kata-kata anak ABG sekarang, iya. Anak-anak ABG sekarang kata-katanya kayak gitu. Sudah cukup, tak mau bertahan. Berjuang pun percuma. Kok ngeri kali kata-katanya ya. Sudah cukup, tak mau bertahan. Berjuang pun percuma. Ya udah ngapain berjuang? Bodoh, kau pikir aku tahan. Diam tanpa alasan. Kau pikir aku bertahan. Kau pikir aku tahan. Diam tanpa alasan. Gimana maksudnya ini kata-kata di sini? Kalau ini aku ngerti nih, cukup sudah tak mau bertahan. Dah cukup sudah gak mau bertahan. Terus berjuang pun percuma, ya udah gak usah pertahankan. Kau pikir aku tahan? Kau nanya bunda pula, bodoh. Kau nanya aku pula kau. Kau pikir aku tahan katanya. Berjuang pun percuma. Kau pikir aku tahan? Kau katanya aku. Pau. Burung apa ini ya? Enak kali kayak gini hidup ya. Mana kacamata bunda? Ah, kacamata ini. Burung apa ini? Itulah Tuhan Maha Sempurna ya. Diciptakannya burung-burung kayak gini kan. Itulah Tuhan Maha Sempurna. Ini udah bunda, teksnya udah bunda buat bahasa Indonesia ya. Jadi bisa bahasa Indonesia. Pinter kan aku? Pinter kan? Bunda siapa yang ini? Felixnya bunda dong. Kenapa tuh kayak gitu? Kok lelakinya ganteng, burung tuh lucu ya. Lelakinya tampan, perempuannya jelong. Tengok ini. Lakinya cakep bener, perempuannya jelong. Warnanya begitu aja. Gak ada rupa, gak ada warna. Laki-lakinya cakep loh. Ada merah-merahnya, ada kuning-kuningnya, dadanya hitam, gagah gitu. Perempuannya jelong. Coba perempuannya lebih cantik, berwarna-warni gitu ya. Tengok, laki-lakinya ganteng. Kayak pakai baju sekolah, gak pasang. Tengok perempuannya buruk lagi. Ya Allah, udah capek-capek dia. Udah kasih perhatian burungnya terbang. Berjuang pun percuma. Kau pikir aku tahan. Diam tanpa alasan. Gak ngerti aku kata-kata kau. Parah kali. Cukup. Sudah cukup tak mau bertahan. Berjuang pun percuma. Ya gak usah berjuang lagi. Kau pikir aku tahan. Diam tanpa alasan. Oh maksudnya kau pikir aku tahan gitu. Diam kau tanpa alasan gitu. Maksudnya perempuannya ngediam, makanya jangan diam. Makanya kau jangan sakit hati perempuan. Perempuan itu kalau udah sakit hati dia diam.
dia nggak mau banyak mulut, dia pergi tinggalkan kau, ya. Perempuan begitu modelnya, ya. Perempuan sekali disakitin, sakitin. Dua kali dia bertahan, tiga kali dia nengok, oh, jijik, ya. Seganteng apapun kau, nggak akan suka dia. Ini laki-lakinya, ini burungnya empat, ceweknya satu, ya Allah. Di antri. Burung jantannya empat, rebutan. Ya Allah, enak bener ya. Suruh memilih gitu ya. Burung jantannya empat, betinanya satu. Enak bener direbutin. Emang gak ada betina yang lain? Jadi dia ratus apa yang dia pilih gitu. Tengok itu. Oh, akhirnya dia dapat. Ya Allah, cemburu gitu mukanya. Ya Allah. Sadar diri gitu kan, gak kepilih katanya. Udahlah, kata-kataku kebanyakan, pindahlah ke sini langsung, ah. Percuma kepikiranku jalan dengan tanpa alasan. Ku semua cerita bahwa aku jahat sampai risau. Bisa kasih kita yang aku tunggu. Oh, ini bisa, ini kalau Bunda nyanyi kan bisa ku hantam lagunya. Coba tadi kata-kata. Gimana kata-kata kan? Putar semua cerita bahwa aku jahat, samprisau. Apa sih maksudnya samprisau ini? Samprisau ini apa maksudnya? Apa maksud samprisau ini apa? Putar semua cerita bahwa aku jahat, samprisau. Gimana kata-kata kau? Ah, ribet kali pun. Putar semua cerita bahwa aku jahat, samprisau. Samprisau itu artinya apa? Ngerisau dia. Putar semua cerita bahwa aku jahat. Kau kenapa kok suruh gitu? Putar semua cerita bahwa aku jahat, kata dia. Putar semua cerita bahwa aku jahat, samprisau. Apa samprisau artinya? Apa artinya samprisau? Titik kamar rindu semalam. Entar ah, betul bun, makan sate aja ah. Putus atau terus jadikan bun. Oh iya, bun putar lagu komen. Gak ganti lagu bun. Gak mau aku bun, aku mau berkomentar dulu. Ini aku bukan dengerin lagu ya. Aku mau berkomentar ya. Aku mau berkomentar, jahatnya diputar-putar. Maksudnya bun, oh gitu. Oh, maksudnya dia jahat gitu-gitu. Terus cewek ini memutar-mutar terus masalah dia gitu. Asyik memungkar-bongkar aja gitu. Iya. Oh, jadi ceritanya putar semua cerita bahwa aku ini jahat gitu. Oh, jadi ceweknya sih ngomongin dia aja gitu. Dia pendusta, dia pembohong, pengkhianat gitu. Cintanya bohong gitu. Itu aja ulang-ulang. Iya. Kurang ajar banget ceweknya. Udahlah, kalau udah gak cinta ya udahlah, gak usah ceritain laki itu. Kau pun kegatalan. Kenapa kau dulu mau? Gila kau putus, kau ceritain terus. Kisah-kisah kita yang aku jaga sempurna. Aku juga kisah-kisah kita yang aku juga sempurna, kata dia. Manusia gak ada sempurna, bodoh. Kok kau merasa sempurna pula? Putar semua cerita bahwa aku jahat sampai risau. Kisah kasih kita yang aku juga sempurna. Ah, kata-katanya ribet ini ngakirnya. Aku jahat sampai risau. Kisah kasih kita. Oh, maksudnya dia jaga gitu. Oh, jadi laki-laki ini menjaga cintanya gitu. Dia kisahnya dijaga gitu sampai sempurna gitu. Terus perempuannya enggak gitu. Ada ya kayak gitu ya. Ah, percintaan gini ah. Jujur hatiku tak mau berpisah, namun tak kuat bila memaksa. Lihatlah sayang, masih kurangkah ku berdarah. Apa kata dia? Lihatlah sayang, masih kurangkah ku berdarah. Apa maksudnya? Dia penyakitan. Lihatnya apa ini banyak bener. Lihatlah sayang, masih kurangkah. Kurangkah itu apa? Kau kata-kata kau tanya aneh. Bahasa Indonesia apa ini? Lihatlah sayang, masih kurangkah. Kurangkah apa kurangkah? Hah? Masih kulangkah maksudnya. Kulangkah kali ini maksudnya nih, bukan kurangkah. Tulisannya salah ini. Lihatlah sayang, masih kurangkah.
masih kulangkah gitu, ku berdarah gitu. Jadi dia melangkah dengan berdarah-darah gitu. Iya, ku sedih kali ceritanya berdarah-darah. Tengok itu ternyata tidak banyak. Yang dikejar pun gede-gede ya. Cobalah kejar kucing, kejar tikus gitu ya, kelinci gitu ya. Yang dikejar gede-gede, hayalan anjing ini ya, pingin makan yang gede-gede. Rusa ini kan gede, segede-gede sapi, dua kali sapi dia, antara sapi dan kambing gedenya. Sementara kok kecil di belakang. Ih, kaki bunda kok dingin ya. Emang dingin sih. Makanya gak mungkin aku pakai kaos kaki. Dingin kali kaki aku, duh. Harus pakai ini nih, Mas. Ini punya bunda di terbawa ini, gak tahu nih bundanya. Lihatlah sayang, masih kurangkah. Apa kurangkah ini? Kau bahasa kau terlalu, entah kata-kata apa, kata-kata musafa ya, kata-kata musafir ya, kata-kata musafa ya. Di mana nyari kata-kata kumus bahasa apa ini? Kurangkah ini bahasa apa? Hah? Bahasa Ambon? Bahasa mana dia? Bahasa NTT? Kurangkah ini bahasa apa? Lihatlah sayang, masih kurangkah, aku berdarah katanya. Apa kurangkah itu? Jantungnya gitu, jantung. Ah, gak ngerti aku kata-katanya ini. Lihat, apa kurangkah itu apa artinya? Kurangkah itu apa artinya? Lagu ngopi masa bun, baju bunda begitu kali. Kurang itu bun, sial mahal ini. Kurangkah itu bahasa kalbu bunda? Bahasa kalbu? Ya kalau bahasa kalbu, kalau gak ada artinya itu apa? Kalbunya maksudnya apa? Bahasa kalbu apa? Bahasa kalbu apa? Ya gak usah pakai bahasa kalbu lah kalau gak bisa diartiin. Lagi kata-kata cari gampang aja, kenapa sih? Lihatlah sayang, masih kurangkah aku berdarah. Aku gak ngerti kata-kata kau, Glenn. Ini Glenn ini siapa? Ini Glenn yang adiknya meninggal itu? Bukan. Iya. Iya. Ini Glenn adiknya meninggal itu? Iya. Oh, ini Glenn tuh adiknya yang meninggal Glenn itu? Yang asli, yang Glenn yang asli itu udah meninggal kan? Yang Glenn, yang aslinya Glenn itu udah meninggal. Ini adiknya Glenn. Ini adiknya Glenn ini. Orang apa dia? Hah? Orang apa ini? Orang Jawa? Kok mukanya itu gak nampak? Foto kok kurang jelas itu? Emang mana video klipnya? Coba aku cari dulu ya. Ini video klipnya mana sih? Lihatlah saya masih kurang kak benar. Gak ngerti aku kata-kata kau ini. Entah bahasa apa kau taruh itu. Anyway. Enggak, aku gak ngerti kata-kata yang gak enak. Gak enak kata-kata kau. Ribet kau kata-kata yang berdiri tegak, ku bersumpah. Cucu amat, berdiri tegak, bersumpah. Sumpah poncong. Jadi sosok paling sempurna. Kata-katanya ini ya. Berdiri tegak, ku bersumpah katanya. Di depan bendera bersumpah. Berdiri tegak gitu. Berdiri tegak, bersumpah katanya. Jadi sosok yang paling sempurna. Sombong kali kau jadi manusia. Udahlah gak enak kata-katanya. Susah bunda ngatriinnya, kata-katanya gak ngerti aku. Berdiri tegak, aku bersumpah katanya. Jadi sosok paling sempurna. Aku telah mencoba. Kok kacamata bunda ini susah? Kok kacamataku ini aneh ya? Harusnya mataku terang dong. Apa kacamata? Coba geser lagi sana. Nah, begitu. Apa ini? Apa ini? Hah? Ini apa? Salju. Apa ini? Hah? Beruang. Ngopi lah kita yuk. Udahlah, aku gak bisa komentarin lagu kau. Ya, maaf ya Glenn. Lagu kau gak bisa komentar. Bunda gak bisa komentarin lagu kau. Bahasa kau gak ngerti aku tak bahasa apa ini. Kau coba pakai bahasa Indonesia yang benar-benar bahasa Indonesia. Ya, jangan kebanyakan bahasa kalbu. Susah aku mengartikannya. Berdiri tegak, aku bersumpah. Di mana depan bendera berdiri tegak? Hah? Berdiri depan bendera, berdiri tegak, aku bersumpah. Pejuang dong, berdiri tegak, aku bersumpah. Jadi sosok yang paling sempurna. Aku telah mencoba, dan aku menyerah. Ya udahlah kalau kayak gitu. Gak usah dilaksanakan. Ya udah kalau menyerah sana kau ah. Udah menyerah aja udah. Gak usah bercinta lagi. Bunda pengin bahagia dulu ya. Aku mau joget-joget. Ya, aku mau joget-joget sampai dengan kopi. Ya. Udah gak ada komentar lagi, udah. Kalau kau menyerah aja sana.
berdiri tegak depan bendera sana, berdiri tegak depan bendera. Kau merasa sempurna, berdiri bertegak depan bendera. Aku berdiri tegak dan apa katanya? Apa nih? Aku berdiri tegak. Aku berdiri dengan tegak. Apa yang kata dia? Coba ulang lagi. Apa kata dia? Aku berdiri tegak, kata dia. Mana tadi kata-katanya itu? Ah, sudah cukup, tak mau bertahan. Ya udahlah, gak usah kau pertahankan. Putar semua cerita bawaan. Kau yang minta cerita, bukan perempuan ini. Kau yang minta cerita. Kau minta cerita, menceritakan tentang kau. Kau yang minta cerita, bukan perempuan yang minta cerita. Kau yang minta cerita, putarkan semua cerita bahwa aku jahat, kata dia. Kau yang minta. Iya kan? Kau yang minta. Terus kau yang ngelapor. Jujur hatiku tak mau berpisah. Terus ngapain? Kalau mau berpisah. Berdiri tegak, aku bersumpah. Oh, kayak gitu maksudnya. Berdiri tegak, aku bersumpah, sumpah poncong. Udah ya? Udah. Kata-katanya ribet. Sakit kepalaku. Putar lagu apa ya? Lagu apa ini? Lagu dangdut ya? Berdiri tegak, ku bersumpah. Jadi sosok yang paling sempurna. Oh, kau merasa paling sempurna gitu? Iya. Sombong kali kau jadi laki-laki. Dan mencoba dan ku meraih. Dan aku menyerah. Ya udahlah. Gak usah bercinta lagi kau. Apa ini? Salju. Batu salju. Gimana kalau kita jatuh di antara salju-salju gini ya? Iya loh, mati kali aku ya. Burung itu udah tahu saljunya mau jatuh, pakai terbang lagi kau burung. Sok cantik kau burungnya, belum aja kau kena salju. Udahlah, aku nggak ngerti lagu kau. Kata-katanya pun ribet. Yang menyerah, mencoba. Apa tuh lalat? Udah, aku mau joget-joget. Lagu apa ya? Lagu apa joget-joget? Lagu apa? Rungka bunda. Ah, gak mau lagu rungka. Gak suka aku lagunya. Sial mahal Ani. Dari tadi mau ngopi. Lagu apa? Cepetan bunda mau ngopi. Deni Changna bun. Tega hati. Gak mati lah bun cuma lah. Lagu apa? Lagu no comment. Udah lagu lain aja dulu. Ambil duluan ya. Jangan lagu bunda tapi. Mau lagu bunda? Udah. Ya. Sekarang giliran dengar lagu bunda ya. Lagu gue. Ya. Tengok laptopnya taruh di sini. Iya kan tinggal buka gorden. Jadi bunda gak. Tengok. Bisa taruh laptop. Udah gak ada komentar tentang lagu lagi besok ya. Kau, kalau kau mau berdiri tegak dan bersumpah bahwa kau sempurna, itu salah. Manusia gak ada yang sempurna. Nanti kau, Glenn, adiknya Glenn. Thank you.
Bentar ya, Bunda buat kopi dulu. Awalnya aku cium-ciuman, akhirnya aku berpengalaman. Tak sadar aku digondol setan. Lagu ini ya. Aku gak mau dikhianati. Ya, gak mau dikhianati. Jangan kau sayang, Bunda aku gak mau dikhianati. Aduh sayang, oe oe cara bebe oe oe. Bahagia aku ya, aku bahagia ya, aku bahagia, aku punya rumah, ya. Ini rumah siapa Bunda? Rumah Bunda, ya, ya. Ini rumah aku. Sekarang aku bahagia, ya. Aku punya rumah. Aku punya TV, aku ada internet, ya. Aku ada TV, aku ada internet, ya. Aku masuk TV. Lihat, Bunda video klip gue.
tidak ada yang bisa, ya. Inilah makanya jangan suka menghina orang, jangan suka menjelek-jelekan orang, jangan suka jual fitnah, ya, hanya untuk menjatuhkan orang lain. Ingat, semakin kau jatuhkan orang lain, semakin naik derajat di mata Tuhan. Belajarlah agama. Belajar agama. Kalau bodoh tentang agama, belajar agama. Paham? Belajar agama. Ya, belajar. Dan enggak perlu teriak-teriak. Ngerti? Belajar agama. Belajar sikap. Belajar menghargai orang. Apa balasannya kalau kita nyakitin orang? Apa balasannya kalau kita menghina orang? Apa balasannya kalau kita menjatuhkan derajat orang? Apa balasannya kalau kita memfitnah dan membuka aib orang? Pelajari dulu itu. Itu dulu dipelajari, baru kau belajar sholat. Diputusin pacarmu, jangan curhat denganku. No comment, itu si deritamu. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, itu si deritamu. Dalam hidup aku tuh ya, aku gak penting kaya. Aku gak penting berlimpah uang. Asalkan aku bahagia, banyak orang bahagia. Itu aja dalam hidup aku. Semua aku lakukan ini adalah hiburan buat aku dan menghibur semua orang. Ya, gak usahlah menceritakan orang lain. Ya, jangan memaksakan untuk menjatuhkan derajat orang lain. Jangan, ya, jangan memaksakan untuk menjatuhkan derajat orang lain. Jangan memaksakan. Kalau gak sanggup ya udah, diam dan diam. Karena Allah telah menutup aibnya, kau gak bisa untuk membukanya. Ngerti? Kebanyakan lagu aku ini. Ini lagu boleh lagi. Berapa album sih? 4 ya? Lu tunggu lagu terbaru Bunda ya. Jangan goyang versi Bunda. Nanti pengambilan klipnya di Paris. Ya? Nantikan lagu Bunda terbaru lagi video klipnya. Lagu versi Bunda. Jarang pulang. Ya? Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Olga Saputra, lagu yang pernah diviralkan oleh Olga Saputra di Dahsyat, nggak sengaja Bunda ulang lagi dengan Bunda, ya nanti versi Bunda, tau kan penyanyi aslinya, nanti video klipnya pengambilannya di Paris, di depan Minara Eiffel, ya, pokoknya tunggu aja, Bun kenapa sih? Nggak dilaporkan aja, ngapain saya? Makin dilaporkan, makin senang. Itu harapan dia. Dia mau pansos. Makin kita ladenin, makin pansos. Biar aja. Tuh juga sekarang dia battle-battle, pengen dapat duit. Ya kan? Ngapain, biar aja. Jangan dilaporkan. Nggak perlu, biar aja. Ngapain dilaporkan? Tujuannya apa? Jangan sayang, kita nggak usah begitu-begitu. Ya? Gak usah, kan ada Tuhan, ya, gak usah, biar aja, hah? Kecuali dia ngelaporin kita, baru kita bicara, kita bongkar semuanya, dia memfitnah saya, dia gak punya bukti, itu aja udah cukup, ini namanya pelecehan, dia gak punya bukti, dia memfitnah jatuhnya, Orang mau ngelaporin aku harus ada bukti, ya. Bukti apa dulu? Ya, ini dunia medsos, dunia internet. Ya, ini selegram, ini Instagram aku. Aku privat, nggak dipublikasi. Orang harus add aku dulu, baru bisa masuk ke akunku. Ketika aku berbicara kotor, itu permintaan dari anak-anakku minta dimaki. Ya, dan ini namanya interaksi ya. Ya, aku bicara apa adanya. Gak munafik, dia gak usah ngurusin bahasa aku, ya, akuin aja tuh anaknya, ya, mana tanggung jawab seorang ayah, ya, jangan teriak-teriak Pancasila, hah?
tapi anak kau tak kau akuin. Jangan sok merasa benar. Ya. Hidup aja masih punya masalah, ngurusin masalah orang. Hidupnya aja masih ada masalah. Hidup kau aja masih banyak masalah. Ya. Hidup kau aja masih banyak masalah. Sanggup memikul masalah orang. Gila. Gila ya kalau kayak gitu berarti ya. Aku gak ngeladenin orang-orang kayak gitu. Aku gak ngeladenin orang-orang kayak gitu. Maaf. Gak levelku. Ya. Yang lawyer juga gak levelku. Yang ngaku-ngakunya artis gak levelku. Emang dia artis? Dia bukan artis. Artis kacangan. Terus kebanyakan viral kena bacotnya. Dia bukan artis. Kalau artis itu, salah satunya Olga Saputra, itu artis. Itu artis. Penyanyi-penyanyi zaman dulu, itu artis. Dia bukan artis. Hah? Di mataku dia bukan artis. Di mataku dia artis kacangan. Artis gak begitu nilainya. Cuma sampah. Sampah. Sampah gitu. Malam Bunda, salam dari Bali. Hai Bunda sayang, lucu banget setelah bajunya. Iya. Aku gak bisa habis datang ini ya. Dia tadi gak siap-siap datang ini. Bunda minum kopi dulu ya. Habis minum kopi Bunda mau minum kopi dulu Bunda ya. Enaknya. Bunda minum kopi dulu. Kalau kayak gini gak selesai-selesai. Iya. Minum kopi dulu Bunda ya. Jangan kau tanya. Kayaknya Bunda mau beli meja nanti lah. Aku mau beli. Bunda mau beli meja tapi setinggi ini gitu ya. Segini ya kayaknya ya. Bangkunya kan segini. Berarti mejanya segini gitu. Segini. Iya segini ya. Mejanya segini gitu ya. Harus meja yang tinggi nih. Soalnya ini bangkunya tinggi. Ini tingginya bangkunya tinggi nih. Harus beli meja yang tinggi nih. Hari apa sekarang nih saya itu? Kopinya banyak bener. Bunda kalau ngopi harus banyak. Gak bisa sedikit. Kalau ngopi harus banyak. Banyak yang dapat motif ini, aku yakin. Hari Jumat pun, iya. Besok Bunda libur. Besok Bunda libur. Ini Jumat. Nggak dapat motif kayaknya ya. Hah? Nggak dapat notif ya. Sini aja deh. Nggak ketinggian. Nanti Bunda mau cari untuk di sini. Kok ini kok bau duit sih? Kok tisunya bau duit? Nggak suka aku tisu bau duit. Nanti Bunda mau beli meja. Mejanya segini aja gitu ya. Jadi kameranya pas gitu. Gak di bawah bener. Bun, musiknya dong Bun. Musik apa? Ntar dulu ah. Ntar dulu. We'll be right back.
kita ngopi ya. Kita minum kopi dulu, ngerokok dulu. Bunda mau ngerokok ya. Bunda mau ngerokok. Mau ngerokok. Mumpung kopinya masih panas. Bunda ngopi dulu ya, ngerokok dulu ya. Di sini ngeliatnya enak, terang benderang. Di sini Bunda liatnya enak. Dingin kali ah. Lupa lagi Bunda beli asbak. Aduh. Cantikan gelasnya. Enak kopi apa ini? Kopi tubuh gajah ini enak. Enak kopinya. Indonesia banget rasanya. Terus dia kopinya ini ya. Mata kita langsung melek. Nggak ngantuk. Di Indonesia udaranya kayak mana? Enak. Ini sama enak udaranya ya. Doain Bunda nanti Bunda juga pengen beli rumah di Indonesia ah. Untuk di Jakarta. Rumah harga berapa aja terserah deh ah. Yang penting rumah ya. Bunda mau gak tuanya di Jerman? Tapi di sini kerja sampai umur 67. Lama kali ya. 67. Gue mesti kerja sampai 67, umur 67. Ini lagi enak ngomong nih, jangan diganggu ya. Jangan baca komen dulu. Ya, aku lagi mau ngomong benar ini. Umur 67, udah tua kali lo itu. Kok lucu Jerman ini ya? Kenapa mereka pensiunnya sampai umur 67? 67 tuh kayak udah dipaksa gitu harus kerja lagi ya. Kenapa nggak umur 60 aja gitu loh? Jadi mereka punya banyak waktu untuk menikmati masa tuanya gitu ya. 67 tuh kayak mana lah? Udah sampai 70. Ya Allah Tuhan. Kalau Bunda gini aja deh. Aku nggak mau ngambil pensiunnya umur 67. Aku mau ngambil pensiunnya cepat aja. Gak mau, Bunda ambil aja pensiunnya cepet. Kalau katanya gak bisa, nunggu sampai umur 67 udah gak usah pakai pensiun. Udah. Ngeri kali 67. Udah pakai tongkat aku baru pensiun. Aku gak mau sampai 67. Ya. Pokoknya aku kerja sampai semampunya aku. Kalau badanku udah remuk, udah gak sanggup, udah berhenti aku. Aku balik ke Indonesia. Kalau aku udah gak tahan lagi Jerman ini. Sekarang aku masih kuat. Mudah-mudahan sehat terus. Apa aku gak tua-tua? Takutnya Bunda gak tua-tua. Gimana itu? Kok lama kali tuanya aku gitu ya? Orang daripada tua semua aku gak tua-tua gitu. Ntar pada ebo dong, apa resepnya Bunda aku gak tua-tua? Makan daun kates. Makan batang keladi. Nyala lagu Bunda, anak-anak Bunda. Anak-anak Bunda. Anak si Rani itu ya. Apa benar lagu Bunda? Mana Bunda, mana Bunda? Bunda cuma satu macam kan? Itu Bunda Korla. Bunda cuma satu macam katanya. Jadi gak ada yang lain gitu. Cuma satu macam aja katanya. Pikir pula anak sirani itu jejak kali mulutnya ya. Itu Bunda Korla satu macam saja katanya. Emang gak ada pula kayak aku ya.
satu macam aja gitu, nggak banyak macamnya gitu. Inilah kehidupan bunda. Ya Allah, kehidupan bunda ini main sayur genjer bun, nggak ada sayur genjer. Besok bunda libur, besok hari Sabtu, ya kita cari di toko Asia yang dekat dengan sini. Kalau ada genjer, aku beli genjer. Biasanya ada genjer di situ. Kalau ada genjer, kita cari genjer. Udahlah burung, udah ada salju, ngapain kau terbang-terbang lagi? Masuklah ke sangkar kau, nggak kedinginan kau, ah burung, terbang-terbang kau di atas. Sementara salju, kau aku tengok dari tadi, apa kau nyasar? Nggak tahu rumah kau di mana? Hah? Lupa kau sama sangkar kau burung? Nggak ada burung yang terbang, cuma dia aja sendirian mutar-mutar, nyari kali dia ya, nyari sangkarnya di mana gitu. Soalnya salju, lupa kali dia rumahnya. Tuh, itu burungnya dari tadi dia mulu loh, tuh. Itu burung itu mutar-mutar dia sendirian. Alah, nggak nampak pula burungnya. Kesana pula kau. Mundar-mandir burungnya. Apa kau lupa sangkar kau? Hah? Lupa kau? Udahlah salju gini kok, ngapain kau lagi terbang-terbang? Mendingan kau ke sangkar kau. Anget-angetan di sangkar gitu loh. Terbang terus nggak capek-capek kau terbang. Salju, dingin. Mendingan disangkar diam gitu loh. Sama anak-anakmu, sama bini kau bercengkraman gitu loh. Bercanda-bercanda disangkar. Ngapain terbang-terbang? Udah gak ada burung lagi terbang-terbang, kok cuma kau sendirian. Cari makan. Gak akan habis makanan di dunia ini. Burungnya terbang-terbang. Nggak ngapain? Salju. Pulanglah ke anak bini kau, bercengkraman kau disangkar kan enak. Ngapain salju-salju keluar terbang-terbang nyari makanan? Apa yang dapat? Ntar aja kau udah nggak ada saljunya lagi baru nampak ulat-ulat itu. Bahagia ya hidup bunda ya, bahagia aku kan, aku punya rumah, bahagia, punya balkon, ya kan? Ada jendela kamar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ada jendela kamar gitu. Jendela kamar bunda ini. Ya. Nanti kalau Maharani sama Ivan Gunawan sama Sandy gak usah nginap di hotel, ya. Nginap aja di kamar bunda. Ya. Tengok itu burungnya tuh. Mundar-mandir. Oh, ada kok burung lain itu berdua tuh. Ini pasti bercinta nih. Aku tahu ini pasti bercinta burung ini. Ini pasti bercinta burung itu. Tuh bercinta dia. Bercinta kau ya. Di tengah-tengah awan kau bercinta ya. Tuh. Tuh rebutan itu. Rebutan terbang itu. Rebutan terbang itu. Bercinta kau ya. Emang burung gak kedinginan? Main-main di udara dia. Coba pinjam sayap kau lah. Biar aku ke Indonesia dulu bentar, ya. Pinjam sayap kau, tempelkan di badanku. Dia kalau udah turun salju, nggak dingin. Tapi kalau belum turun salju, dingin bener. Udah rokoknya ya. Gak ada asbak, taruh di sudut sono. Udah, kita ngobrol di sini aja sambil nengok burung. Arwahnya aku cium-ciuman, akhirnya aku kau dimakan kau sama anjing laut. Ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Sebening kaca, bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Janganlah merajuk, biarkan saja duduk dengan tenang.